Assalamualaikum. Ini adik kakak ni, apa Cik Gani nak tunjuk cara-cara untuk menores. Bukan Cik Abang Gani ni nak tunjuk pandai. Cik Abang Gani ni tak pandai. Cuma nak tunjuk cara-cara menores. Ini pokok getahnya. Ini pokok getahnya. Tengok dia punya tempat kita tores tu. Cantiklah juga ke. Ni adik kakak hak tak tahu nak menores ni. Ni Pak Cik Gani nak tunjuk cara-cara pemakaian menores. Kita kena pakai kasut buk, pakai stoking, seeloknya kita kena pakai seluar panjang. Ni Pak Cik Gani pakai seluar pendek jah. Sebab tak berhi seluar panjang. Ni seluar daripada atas naik. Tengok Pak Cik Gani nak menores. Kerana Pak Cik Gani ni buat rakaman ni dengan pegang tangan sebelah ni, Pak Cik Gani pun menores sebelah tangan. Sebelah tangan ini pisau, pisau getah ni, pisau getah. Macam ni pegang dia, cara dia macam ni. Letak di pokok ni, kita tarik saja. Tarik saja ha. Kita tarik macam ni. Adik kakak lah. Agak susah sikit lah sebab kita pegang sebelah tangan. Ni dia punya tata dia ni. Kalau musim sekarang ni dia cepat hujan. Jadi kita letak dalam ni. Kita letak dalam ni. Susu pun sudah bertitik tu ha. Ni satu hari ni penuh ni. Cawan ni dengan tengok kau ada getah macam ni ya. Ni dia. Kulit pun kita tores ni comel. Comel loteng lah. Tapi ada jugalah tempat-tempat luka tu seperti ni. Tapi ni bukan Pak Cik Gani lah yang tores ni. Orang lain. Pak Cik Gani boleh dekat ni bawah ni hani ni. Ni hak Pak Cik Gani tores. Ni sebelum ni orang lain tu kan. Jadi Pak Cik Gani nak tunjuk pokok hak seterusnya pokok ni. Jadi tengoknya. Sekarang ni musim hujan. Jadi kemarin dulu hak boleh tarik ha. Jadi di lepas lores tu balik punggung hujan turun. Jadi air penuh. Tengok suruh air dulu dalam cawan ni. Kita letak situ molek, kita tores dia. Letak kalau adik kakak hak tak pandai nak belajar nak nores tu, nak serah ada hak kebong hak orang-orang tua tu, letak macam ni ha. Tarik saja selo. Ni Pak Cik Gani buat sebelah tangan sebab kerana pegang telefon sebelah tangan lagi sampai situ ah. Dia hak ni biasa orang pegang sini pisau ni. Dia kerak situ. Kerak getah. Kulit getah ni letak dalam tu. Bukan kata ni nak jual kayu ke apa tak ni. Tapi kalau hujan, kalau kita letak ni benda ni ni, dia akan jadi cepat beku. Kalau kita tak letak ni, dia payah beku lah. Tapi kalau orang peminta nak buat tu getah kita tak akan bubuh benda ni lah. Kita buat susu bersih. Tapi sekarang ni musim hujan, kita terpaksa kena letak kulit. Saya pergi pokok seterusnya ni. Saya lagi Pak Cik Gani lagi, Habis Gani lagi. Biasalah. Ni pokok seterusnya. Jalan getah duduk sebelah kanan. Biasa orang dulu ni mungkin dia tak tahu cara-cara macam mana nak buka. Dia bukalah sebelah kanan. Jadi terpaksalah Pak Cik Gani ni tarik. Walaupun sebelah kanan, Pak Cik Gani boleh. Boleh. Belah kanan kan, sebelah kiri nonggeng terbalik kan. Pak Cik Gani boleh buat. Walaupun sebelah tangan. Pak Cik Gani ni menores selama 60 tahun dah Pak Cik Gani ni menores. 60 tahun dah lama. Daripada kecil dulu. Lah ni umur Pak Cik Gani baru 40. Baru 40. Tapi Pak Cik Gani ni menores selama 60 tahun dah. Lagu mana tu? Fikirlah. Fikir ambil lah.
Pakcik Gani sendiri pun tak reti nak fikir. Ha, jadi macam itulah hari ni kita cuah dulu betul-betul. Ha, kita letak molek kita. Kita tarik letak sini. Ni Pakcik Gani ni royak ni. Sebab Pakcik Gani pegang lemeh ada dah. Jadi sebelah tangan Pakcik Gani tarik. Ha, sebelah tangan maknanya tidak makan kayu. Ha, tidak makan kayu. Ha, macam tu. Ni kulit kita letak dalam tu macam biasa. Kalau boleh kita nyek-nyek sikit dalam getah tu lah. Getah. Ni hasil getah ni baru sehari tu kan. Tapi sehari pun kena ujar. Ia jadi tidak beku mana. Jadi boleh banyak tu je. Supaya hak tarikh hari ni ni. Ha, dia akan naik sampai separuh lah. Lepas separuh dekat ni ni. Maknanya hari, dua hari lagi dia akan penuh cawe ni. Kita akan balik dia. Di cawe-cawe ni adik kakak, kalau jenis hak geli tu adik kakak. Ha, sebab di cawe ni ulak ni dia suka duduk ni. Ulak ni. Ha, ni dia panggil litah bulan. Ha, kalau geli-geli tak boleh lah. Supaya Pakcik Gani ni, Pakcik Gani tidak geli. Ha, itu. Ha, seterusnya kita berjalan lagi. Tapi hak tepat Pakcik Gani ni buat kerja ha. Agak semok lah sikit. Kalau ular-ular cewek ada, musel ada, musel berjanggut ada. Ha, tidak nampak lah sebab semok ha. Ha. Tengok semok dengan hutan ke apa. Cuma hutan ni kecil. Kalau hutan ni besar boleh dah ambil wak-wak kayu pasung orang kata. Ha, ni adik kakak dah. Ha, no. Kira hak Pakcik Gani, hak lepas tarikh dah ni. Lepas tarikh dah, nu nampak hak jauh-jauh ni. Ha, tempat Pakcik Gani, tempat parking dia ni. Jadi semak juga ni. Ha. Dalam getah Pakcik Gani ni. Ha, sekiranya sini, ha, Pakcik Gani nak tunjuk, cuah air dulu. Cuah air dulu. Ha, kita sejak-sejak air. Ha. Supaya narih ni, kalau kita narik hari ni, petang ni dia turun hujan, jadi air ada dalam cawe. Eh. Kita mari narik pula esok, jadi lambatlah sikit sebab kena cuah air. Ha, ni tengok Pakcik Gani tarik. Letak pisang hari ni, kita tarik ya, tarik ya. Ha, tarik, kita layak ya dia. Sebab pisang getah ni, dia tajam. Kita letak, tak ayah tekel, kita tarik, kita layak. Dia akan tarik dengan baik lah sebab dia terlalu tajam ni ya. Pisang getah ni dia berbahaya sikit. Mata dia kita rasa hari-hari ni dia jadi tajam. Kalau terkena tangan dia luka, darah keluar dengan banyak. Dia payah sikit nak siar. Ha, sebab dia bisa ni. Mata dia ni bisa pisang ni. Ha, jadi eloklah dari terkena sebab luka ni agak lama nak boleh sembuh kan. Ha, adik kakak. Mari seterusnya ke pokok ni. Ha, ni. Air ni cuah dulu. Ha, cuah dulu. Letak situ balik. Kita tarik. Letak pisau macam tu. Tarik saja. Layar saja. Ha. Tak payah tekel-tekel lah adik kakak dah. Kena pisau hak tupu, hak tak asah tu. Dia kena tekel lah sebab tupu. Supaya Pakcik Gani ni hari-hari balik asah. Jadi tu hasil dia. Duk, 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 duk. Titik lah tu bunyi tu. Ha, tu dia. Kita pergi ke pokok seterusnya. Pokok seterusnya ni, pokok ni. Supaya cagak bidah ni. Ha, kita tengok. Jalan dia di bawah. Ha, walaupun di bawah Pakcik Gani boleh buat. Boleh buat lah. Ha. Ha, agak belok-belok sikit. Supaya jalan Bukit Putuh Negeri Sembilan. Ha, Negeri Sembilan. Kita lalu ke Ulu Benda. Ha. Ulu Benda. Daripada Kuala Pilah tu. Ha. Kita pergi. Lalu ikut nunak pergi ke Serombeng. Ha, tu. Supaya jalan Bukit Putuh. Kita pergi seterusnya pokok besar. Pokok besar ni super je adik kakak dah. Ha, kita cuah air, cuah air. Letak situ balik. Susu ada dah sikit. Jadi kita letak pisau.
Tak bisa sini kita tarik, 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 tarik. Nah, gitu adik kakak dah. Kalau ada hak kaya-haya dalam kebun tu, tak usah duk malah-malah lah. Gi tengok ayah buat tu. Kena rajin-rajin, kalau tidak anak nak cara siapa lagi, nak cara hak orang tua kita ke. Ha tu. Susunya titik dak 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 bunyi tu ha. Ha itulah adik kakak. Ni pakcik Gani ni. Pakcik Gani ni ialah biasa kalau nak tengok muka cik Gani, berdengar berpeluh-peluh ni, ha ni dia. Ha handsome ke? Handsome ke? Ha cukup lah. Cakap ni video ni.